selidiki tengkurian keluarga Ria Ricis sampai kirim intel ke Aceh. Sebelum menerima lamaran tengkurian, Ria Ricis mengungkap satu fakta menarik. Selebgram dan keluarganya ini mencari tahu seperti apa sifat asli pria asli Aceh tersebut karena tidak mau asal pilih. Tidak hanya dengan cara mengamati tingkah laku maupun obrolan, keluarga Ria Ricis bahkan mengirim seseorang untuk menelusuri jejak pergaulan tengkurian di daerah asalnya. Irfan Hakim yang menjadi host acara itu kaget. Ia sampai meminta klarifikasi ulang. Hasilnya pun sesuai harapan. Tengkurian ternyata memiliki kepribadian baik kepada orang-orang di sekitarnya. Selain sifat dan pergaulan tengkurian yang baik, ketegasan menjadi pertimbangan lain Ria Ricis menerima pria tersebut sebagai calon suaminya. Tengkurian pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan calon pasangan hidupnya itu. Hari ini, di hadapan orang tua, keluarga, dan semuanya, maukah kamu menjadi calon pendampingku dan hidup bersama untuk selamanya? Things I should have said stuck between my teeth. I wonder if you see perfect shade of silence underneath your palette. I'm a fool. I'm a tool. Insyaallah, saya siap menjadi calon istri Abang Rian. Insyaallah.